Minyak lumut harganya 15 ribuan. Majapahit jambul silver Majapahit ya, silandak. Nah, ini untuk mbaknya yang ngirim. Oke, mudah-mudahan selamat sampai tujuan mbak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kicamannya. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadir di pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur, belakang Gedung Pramuka, parkiran mobil untuk yang ini ya. Dan untuk yang ini OMG Channel doakan semoga sobat kicamannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Di belakang Gedung Pramuka ada pohon palem buat patokan masuk ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini ini ada salah satu kios, kios burung Om Jokan yang ada di lantai dasar. Kita pantau untuk kios ini nih, namanya kios Mas Baltaki ya. Untuk yang ini seperti ini, untuk kiosnya stok banyak dari burung Om Joka. Dan untuk dukungannya OMG Channel mencapret bunyikan lonceng. Terima kasih, kita sapa untuk Mas Baltaki. Assalamualaikum Mas Baltaki. Waalaikumsalam Mas, selamat siang dan menjelang sore. Dan menjelang sore ya. Gimana kabar? Jumat barokah. Jumat berkah ya. Ya. Gimana kabarnya nih Mas? Ya, masih tetap semangat meskipun pasaran saat ini kurang mendukung. Okay. Mungkin pengiriman ke kampung juga agak tersendat. Oke. Okay. Pokoknya komplek Mas. Komplek ya. Saya mau ngucapin terima kasih, boleh gak ini? Boleh. Terima kasih untuk para pengirim saya yang militan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Oke. Okay. Dan tak lupa juga untuk yang ada di Sumatera. Yeah. Selamat siang, tetap yeah, semangat. Juga yang dari Sulawesi. Yeah. Halo Pak. Oke. Okay. Mohon maaf belum bisa kirim-kirim karena okay, agak tersendat. Agak tersendat ya. Dan juga untuk ini, untuk para pelanggan setia kami, setiap Anda WA tetap saya balas, mungkin okay, secara langsung. Ya. Yeah. Tetap saya melayani sebaik mungkin dan burung-burung saya tetap saya kondisikan sebaik mungkin apa okay, adanya yang di deskripsi Mas OMG Channel yang omongkan gitu. Oke, okay, mantap. Ya. Kalau semua pengen mantau dari kios jam berapa sampai jam berapa nih? Saya ngomongnya agak belepotan ini Mas, kayak artis ya. Dari jam 5 pagi Mas sampai jam 5 sore. 5 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kalau ada pelanggan yang mau kering malam pun kita tetap layanin Mas. Oke. Okay. Insya Allah. Yang penting kalau, janjian dulu ya. Nah, yang penting janjian dulu dari awal. Kalau positif kan ya, namanya pembeli kan adalah raja Mas. Oke. Okay. Asal gak jadi raja sell out. Ini Mas, kalau cuma kirim-kirim untuk yang di luar pulau atau yang di Jabodetabek bisa kan ya? Bisa Mas, seperti biasa. Ntar ketemu sama ojek yang bersangkutan okay, yang bisa marketin burung. Yeah. Ya ojeknya amanah lah. Ojek amanah ya? Harga, pengiriman atau jasa paket, ntar konfirmasi sama ojol yang bersangkutan. Oke. Okay. Konfirmasi lah dulu, nanti ada kita bagi di atas video ya. Iya iya Mas. Tukar tambahnya bagaimana nih? Tetap melayan tukar tambah Mas. Tetap ya. Yang penting sama-sama enak bawa ya, burung Mas, lihat burung saya. Oke. Okay. Mang kalau mang keadaannya bagus ya, bagaimana baiknya gitu. Oke, okay, yang ini cocok nambah lah ya. Iya, cocok nambah. Oke, okay, mantap. Apalagi yang datang itu cewek cantik. Langsung dilayanin tuh. Langsung pokoknya ini ya. Iya. Langsung pokoknya langsung diterima ya. Iya, langsung diterima. Oke okay, Mas, kita langsung patuh aja ya. Oke okay, Mas OMG, sukses selalu. Oke, okay, amin. Kita langsung patuh untuk burungnya nih. Yang mencari burung masteran dari burung serindit ini tersedia untuk stok dari burung serindit banyak ya. Untuk serindit yang dari Sumatera ini, untuk yang parunya paruh hitam seperti ini, belum terlalu dewasa dari burungnya, tapi ada juga yang udah dewasa. Mungkin ada jantan, ada betina, burung pemakan buah. Harganya 125.000 dari burung ini. Yang pilihan jantan ya untuk burungnya. Yang sedang di packing, burung apa aja nih Mas? Ini serindit Mas. Serindit juga. Dikirim apa gimana nih? Iya. Oke. Online-an ya. Kemana Kak? Silandak. Nah, ini untuk mbaknya yang ngirim. Oke, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, Mbak ya. Oke, oke, ya. Ini dari kios Mas Baltaki yang online-an, nanti bisa di online ya, di sini ada kontak WA di atas video, silakan dihubungi untuk nomor WA-nya. Dari stok burung cipo, ini juga tersedia dari burung ciponya. Ini untuk yang bodolan harganya 15.000, yang mulus harganya 20.000. Burung bahan ya, belum makan fur, masih dicampur-campur ini. Dari stok burung cipo yang masih tersedia ini banyak. Belum lagi untuk yang di bagian dalam. Jadi untuk yang sedang mencari burung ini, jadi pantau juga di kiosnya Mas Baltaki lantai dasar. Kalau grosir-grosir atau mau burung-burung buat lepasan di sini, pastinya lebih murah ya dari burungnya.
Dari stok banyak trotolan. Untuk trotolan dari burung sogon atau sogok otong bagian yang jantan harganya 25 ribuan. Ini untuk stok-stoknya yang sedang mencari burung trotolan ya, tersedianya ini lumayan banyak untuk stoknya. Nanti bisa dipantau di sini dari burung sogon. Kalau burung seperti ini biasanya untuk minum ya, yang manis-manis dari burungnya. Stoknya banyak, nyampe ke bagian ujung. Jerman berapa itu? Ada itu nanya. Dari ijoan korlap ini juga ada, harganya 25.000 untuk ijoan dari korlap. Ini untuk ijoannya ya, yang paling depan nih. Dari burung korlap yang sedang mencari korlap, ini tersedia, cuman nggak terlalu banyak untuk stoknya. Ini bagian bawah juga ada. Adalah ya untuk pilihan dari burung korlap. Yang sebelah sini banyak dari burung pijantung. Untuk pijantung ini pijantung pisang. Harganya 35.000 dari burung pijantung pisangnya. Nanti bisa dipilih-pilih ya. Yang sedang mencari burung pijantung pisang. Biasa kalau yang dari burung seperti ini makan atau minum yang manis-manis ini. Mungkin ada jantan ada betina dari Om Biokan pijantung pisangnya. Terjual ini ya. Mas Abal. Mas Abal. Kemayoran. Kemayoran. Oke. Terima kasih banyak nih ya. Oke. Dia di burung Serindit ya tadi ya. Serindit. Serindit untuk yang jantan. Buat Mas Ran ini ya. Dari burung Serindit. Oke. Terima kasih banyak Mas. Ini maharnya bos. Oke, maharnya ya langsung diterima. Ada stok dari burung camperling. Ini untuk camperling, camperling yang masih trotolan atau yang masih muda. 10.000 aja Pak. Udah dikasih makan fur-fur halus seperti ini. Harganya 25.000an yang sedang mencari burung ini. Stoknya ini banyak ya. Mungkin ada jantan ada betinanya nanti pilihnya di kios. Lantainya dasar. Lumayan murah ya untuk harga dari camperlingnya. Untuk yang ini flamboyan yang dari Jawa ya, warnanya coklat. Harga per ekornya ini 20.000 dari burung flamboyan. Untuk penampakannya seperti ini, 20.000 rupiah. Nanti bisa dipilih-pilih jantan atau betinanya. Ini untuk burungnya makannya fur-fur halus seperti ini ya, dia udah makan fur halus dari burung flamboyan. Dari perenjak lumut tersedia banyak nih untuk pilihan dari burung perenjak lumut. Harganya 15.000an untuk yang sedang mencari burung ini. Ini mungkin ada jantan ada betina ya dari perenjak lumutnya. Burung bahan belum makan fur untuk yang sedang mencari burung perenjak lumut. Stoknya ini banyak nih. Terjual kembali nih ya. Mas, dari mana nih Mas YouTube nih? Manggarai. Kawasan Manggarai ini. Mantap. Dari burung sogon kayaknya ini ya. Terjual tipis-tipis. Oke, terjual tipis-tipis 2 ekor yang penting lancar ya. Amin. Dari burung sogon. Stok dari burung sogon ini yang trotolan jantan masih ada banyak. Nanti bisa dipilih-pilih di kiosnya Mas Baltaki. Ini lagi dipilih lagi. Dari burung sogon yang tersedia. Dan untuk teman-teman kita nih yang sedang memantau dari burung-burung yang tersedia di kiosnya Mas Baltaki. Untuk yang ini ada adiknya juga ya, ikut. Dari kaso-kaso besarnya, ini juga tersedia, harganya 25.000 yang sedang mencari burung kaso-kaso besar. Burungnya ini udah dikasih makan fur ya dari kaso-kaso besar. Seperti ini untuk penampakan dari burung kaso-kaso atau makannya. Nih, stoknya masih banyak, mungkin ada jantan ada betina nih yang sedang mencari burung ini. Mulus bondol, nanti pilihnya di kios ya, dari burung kaso-kaso besarnya. Ada juga dari emprit kepala hitam. Ini mungkin ada jantan ada betina ya dari burung emprit ini. Harganya 15.000 untuk per ekor dari emprit kepala hitam. Stoknya ada pilihan, masih lumayan banyak. Nah, biasa makannya seperti ini ya. Dia makannya biji-bijian dari emprit. Jenis dari burung perkutut. Ini untuk perkutut yang dari Bojonegoro. Seperti ini ya, untuk yang lokal harganya 20.000 untuk per ekor. Stoknya ini banyak. Mungkin ada jantan ada betina ini dari burung perkutut.
Kalau yang sebelah sini yang blora, perkutut blora juga harganya dikasih sama Rp20.000 untuk per ekor perkutut blora. Stoknya banyak ya, full. Perkutut katurangganya juga ada di gasnya Mas Baltaki. Ini di sini lumayan komplit untuk katurangganya. Yang sedang mencari perkutut katurangga nanti bisa langsung dikunjungi ya. Adanya di lantai dasar untuk gasnya. Dari perenjang atas, ini tersedia juga untuk setor dari burung perenjang atas. Harganya Rp20.000 dari burung perenjak atas. Belum makan pur ya, yang sedang mencari burung perenjak atas atau perenjak yang dari Jawa. Mungkin ada jantan, ada betina nih dari perenjak atas ini. Dari selendang biru atau kicap ranting, ini juga tersedia lumayan banyak untuk stoknya. Seperti ini ya untuk penampakan. Harganya 25 ribuan dari selendang biru atau kicap rantingnya. Ini belum terlihat yang bagian jantan, mungkin ini masih muda seperti ini untuk penampakannya ya. Biasa kalau yang jantan itu kepalanya ini ada hitam-hitam. Belum makan pur dari burung kicap ranting. Dari mantenan kecil ini tersedia ada jantan, ada betina. Ini untuk yang bagian jantan yang warnanya ini warna seperti ini ya, oranye. Harganya Rp25.000 bagian jantan. Dan untuk yang betina yang polosan seperti ini, harganya Rp15.000. Nih, di sini juga dicampur ada jantan ada betina. Stok dari burung mantenan kecil ini lumayan banyak, belum makan pur. Yang punya aviari di sini untuk burung-burung kecil lumayan banyak buat koleksi aviarinya ya. Nanti bisa dikunjungi. Ada mulut, ada bondol, nanti pilihnya di kios. Sikun bahan ini juga tersedia dari burungnya. Ada mulut, ada bondol, mungkin juga ada jantan, ada betina. Harganya Rp35.000 dari burung sikun yang masih bahan. Ini tersedia ya, ada pilihan untuk burungnya. Belum makan pur dari burung sikun. Nanti bisa dipilih-pilih antara jantan dan betina dari burungnya. Dikasihnya pur-pur halus seperti ini. Glatik, ini tersedia dari glatik batu. Jadi untuk yang bondolan itu harganya Rp35.000. Yang mulusan harganya Rp40.000. Ini di sini ada jantan betinanya, nanti tinggal dipilih-pilih ya. Dari burung glatiknya. Glatik batu ini dikasih makan pur-pur halus. Tersedia masih banyak pilihan yang sedang mencari burung klatik. Ada mus, ada bondol ya, nanti tinggal dipilih-pilih. Kaso-kaso mini atau tepus pipi perak ini juga ada, harganya Rp15.000 untuk per ekor. Nah, seperti ini ya pantauannya dari burung kaso-kaso mini atau kaso-kaso kecil. Burung bahan ini masih dicampur-campur makannya seperti ini. Nah, ini dia ya, ada mus, ada bondol, ada jantan, betina, nanti pilihnya di kios dari burung kaso-kaso. Dari kekep babi, ini juga tersedia untuk kekep babi. Harganya Rp50.000 untuk per ekor. Mungkin ada jantan, ada betina ya dari burung kekep babi seperti ini. Ini untuk makannya, jadi kasih makan pur-pur halus. Yang sedang mencari burung kekep babi tersedia. Gak terlalu banyak ya ini yang terpantau nih dari kekep babi. Sikatan londo lokal atau kancilan bakau ini juga tersedia. Ini seperti ini untuk penampakannya, jadi dadanya ini putih bersih. Ekor dorong ya, ekor dorong di bagian atas. Ini seperti ini. Ini untuk harganya Rp100.000 yang sedang mencari burung sikatan londo lokalnya. Nanti pilihannya ini banyak banget dari burung sikatan londo lokal di bagian atas dan di depan. Ini buat sampel aja di dalam ya. Dari sikatan londo lokal atau burung dari kancilan bakau ini. Dari putar coklat ini juga tersedia untuk stoknya. Mungkin ada jantan, ada betina. Untuk stok dari burung putar harganya Rp40.000 yang sedang mencari burung putar coklat. Seperti ini untuk penampakan. Ini untuk makannya pur ya. Ini dikasih makan pur halus seperti ini. Pastinya ada jantan, ada betina. Nanti tinggal dipilih-pilih yang sedang mencari burung putar. Di jantung
terjual. Terjual ini ya. Sudirman. Mana? Oh, jadi online-an. Ke Sudirman ini ya, berangkat langsung. Dari kelas Mas Baltaki. 35.000 aja. 35.000 stoknya masih banyak. Dari burung pijantung. Pijantung pitangnya ini stoknya masih banyak ya. Yang di sebelah sini nih. Dari yang perkutut silver ini juga ada, tapi belum dewasa untuk yang ini ya. Harganya 80.000 untuk yang belum dewasa dari perkutut silver. Terus yang ini yang putih, matanya mata merah, 175.000 untuk yang ini. Perkutut putih. Yang matanya merah, nanti dipilih-pilih dari burung perkutut putihnya. Ada pilihan ya untuk stoknya nih. Gang, itunya aja. Perkutut Bangkok yang masih muda, ini juga tersedia. Harganya ini dikasih 50.000 untuk yang masih muda dari perkutut Bangkok. Nah, seperti ini ya dari burung perkutut Bangkoknya. Ini tersedia, masih ada pilihan tapi nggak banyak. Perkutut silver ini juga tersedia untuk stok dari burung perkutut silver. Harganya 150.000. Udah pada dewasa, manggung-manggung. Jadi jantan betinanya dari burung perkutut silver. Oh, 100%. Bisa dipantau di sini ya, tersedia untuk stoknya. Banyak lumayan. Dari perkutut silver, biasanya sih selalu ada nih dari burung perkutut. Penambahkan untuk perkutut yang di kotak. Ini harganya 100.000. Ternakan Kebumen dan Ngawi untuk perkutut Bangkoknya. Biasanya kalau udah dewasa halo, seperti ini udah pada manggung-manggung ya dari burung perkututnya. Stoknya ini banyak dan selalu ada. Nah, seperti ini untuk penampakan atau pilihan dari burung perkutut Bangkok yang tersedia untuk yang udah dewasa. Oh, ya bapak kan ada ini bapak. Dari burung perkutut ini untuk perkutut jambul moka. Moka dan silver ini tersedia untuk yang dari Bangkok ya, biasa ternakan itu. Ini untuk harganya per ekornya 1 juta dari burung seperti ini. Jambulnya ini belum full ya, atau baru mau nunggu. Nah, kalau yang ini udah mulai banyak dari jambulnya. Ini untuk stok-stoknya, kalau yang ini belum terlihat. Yang ini udan mas kayaknya ya. Silver ini. Perkutut jambul ini juga masih jambul. Jambul silver Majapahit. Jambul silver Majapahit ya. Ini juga katuranggan 2 tersedia. Dari jenis-jenis burung perkutut katuranggannya harganya berapa nih? 1000 nego tipis. 1000 nego tipis. Jantan ya? Jantan. Bunyi? Ya bunyi bahan mas. Saya bunyi bahan ya? Mas. Oh jual bahan ini. Kalau bunyi adalah bonus. Oke. Okay. Jadi yang ini yang ternakan apa yang dari alam? Ternakan mas. Yang ternakan. Ternakan. Untuk perkutut kolot cokro atau perkutut jenggot, ini juga tersedia untuk perkutut jenggotnya seperti ini. Ini malah kayaknya ada jambulnya juga ya, cuman jambulnya belum numbu. Nih seperti ini. Jantan betinanya ada nih mas? Jantan betinanya ada. Ada ya. Harganya per ekor berapa ini? 700.000. 700.000. Ini kayaknya ada jambulnya nih. Nih, yang sebelah sini jambulnya belum numbuh ya, baru kelihatan dikit-dikit. Jadi burung perkutut Majapahit untuk yang ini. Jadi untuk Majapahit itu titiknya ada di lurik nih mas ya. Belahan dadanya putih mas. Belahan dadanya putih. Berapa warna yang kayak gini? Sebenarnya ada 4 warna, cuma yang putih saya jarang dapat. Yang putih jarang dapat. Nah, ada hitam, ada silver, ada moka, lengkap saya. Oke, okay. Silver, hitam dan moka perkutut Majapahitnya ya. Oke, okay, lengkap. Udah dewasa belum nih? Dewasa. Dewasa. Kemarin cukup 500.000 nego tipis. 500.000 nego tipis ya. Ya. Jantan betinanya ada ini. Ada. Oke. Okay. Stok lengkap. Stok lengkap pokoknya. Kecuali yang putih. Kecuali yang putih ya. Ya. Untuk yang mega mendung seperti ini. Tiga warna mega mendung. Satu tubuh tiga warna. Jadi ada 3 warna. Untuk yang mega mendung seperti ini harganya berapa nih mas nih? 3,5 buat. 350 ya. Ini pantauannya nggak banyak burungnya? Ada 6 ekor ada. Ada 6 ekor? Saya nggak bisa tua apa. Oke, jadi dipisah-pisah ini. Ini untuk yang udan mas. Harganya 400 yang udah dewasa.
Biasanya dari burung parakut seperti ini selalu tersedia, cuman sekarang belum datang lagi. Jadi dari burung pelatuk merica atau pelatuk batu ya ini ya. Seperti ini untuk penampakannya. Biasa sih yang sebesar ini biasa pelatuk beras. Ini untuk yang jantan harganya 50.000. Burungnya udah makan puri ya, udah kelihatan. Kalau yang bagian betina juga ada nih. 35.000 bagian betina. Jadi jantan betina ada. Dari murai irian atau burung teat ini tersedia banyak juga ya untuk stoknya. Harganya per ekornya 75.000. Terus udah makan pur dari murai irian. Ini untuk purnya, pur-pur alus. Yang sedang mencari murai irian atau burung teat nanti bisa dipantau di kiosnya Mas Baltaki. Adanya dasar. Stoknya banyak ya untuk pilihan ini. Ada bondol. Jadi nanti untuk bondolan merapat ke kios untuk negonya. Stoknya lumayan banyak. Dari bagian bawahnya ada jala kebo. Jala kebo ini ada mata kuning, ada mata putih. Harganya 50.000 untuk per ekor dari burung jala kebo. Tapi yang terlihat ini untuk burungnya banyakkan mata kuning ya yang ada. Dari burung seperti ini pastinya udah makan pur. Jantan betina ada dan masih muda untuk burungnya. Dari jalak putih yang terpantau udah mandiri, nggak terlalu banyak untuk stoknya, ini tinggal 2 ekor. Harganya 400.000 untuk yang udah terpantau mandiri dari jalak putih. Tinggal 2 ekor aja ya untuk stoknya. Tapi untuk kakinya yang sebelah sini lagi kurang sehat nih. Yang satunya masih bagus. Nanti tinggal dipilih ya dari burungnya, soalnya stoknya juga nggak banyak. Biasa kalau yang kaki seperti ini harganya dikasih lebih murah nih. Itu yang kakinya sakit, dia rajin bunyi banget nih. Tuh, bunyi-bunyi terus ya. Yang kakinya sakit ini. Dari terucuk ini tersedia, itu stok dari burung terucuk, cuman belum banyak ini yang tersedia ya. Ini untuk burungnya pantauan banyak kan bondol, harganya 20.000 dari burung terucuk. Aku udah makan pur ini, udah dikasih makan pur dari burung terucuknya. Kalau yang kutilang, ini ada kutilang juga. Pantauan bondol-bondol ya kutilangnya. Harganya 10.000-an. Nanti untuk nego-nego dari burung yang tersedia di kios ini, bisa langsung merapat di sini, di kios ya, untuk negonya. Untuk yang bondol-bondol seperti ini. Pelatuk ulam ini juga tersedia, ada jantan, ada betina. Jadi untuk yang betina, harganya 80.000. Yang jantan harganya 100.000. Dia sedang mencari pelatuk ulam. Biasa untuk pelatuk ulam yang kecil ini. Burungnya makannya udah mulai makan pur alus. Nah, seperti ini untuk penampakannya ya. Dari mantenan. Nah, udah terpantau berbunyi. Mantenan bagian yang besar tapi yang betina ini. Mulus. Udah rajin bunyi, harga berapa nih, Mas? 125.000. Udah terpantau berbunyi dari mantenan kecil. Di mantenan kecil, mantenan besar ya untuk yang ini. Dari bagian yang jantan, untuk mantenan besarnya ini belum tersedia. Adanya yang betina ya. Itu dulu seperti yang bisa dipantau dari kiosnya Mas Baltaki, kios burung Om Biokan Lantai Dasar. Biasanya selalu banyak, selalu komplit untuk stok burung-burung kecil. Harganya juga terjangkau ya, nanti bisa dikunjungi di sini. Mas Baltaki, terima kasih banyak ini ya. Terima kasih Mas, terima kasih kunjungannya. Jangan lupa like and subscribe. Nah, oke. Okay. Teman-teman, halo teman-teman biaya SMP, SMA, nyampe perguruan tinggi jangan lupa ya. Oke. Okay. Pantauan burung saya ini. Oke. Okay. OMG Channel. Oke, okay, terima kasih semua. Mudah-mudahan saya selalu untuk biasanya makin laris ya. Oke. Okay. Itu dulu, silakan kunjungi untuk kios Mas Baltaki Lantai Dasar. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.